Oh iya, hari ini kan jadwal kontrol. Aku ambil antrian dari JKN dah, biar cepat nanti daftarnya di rumah sakit dan nggak terlalu lama untuk menunggu ke polidokternya. A few moments later. Bapak Daniel Sinaga, oke. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Benar saya berbicara dengan Bapak Daniel Sinaga? Iya, benar dengan saya sendiri. Saya Sofian Pak dari call center Rumah Sakit Mulut Teguh. Bapak Daniel Sinaga ada terdaftar di tanggal 23 ya Pak, berobat ke dokter Ameliana ya. Pak, di tanggal 23 dokter Ameliananya cuti Pak. Oh iya, cuti dokter ya. Kalau diganti dengan dokter yang lain boleh nggak? Ada Pak dokter penggantinya Pak, ada dokter Herlina Yani dan dokter Bistok Siombing Pak. Oke, saya coba dulu daftar ya dari JKN, saya ganti dokter ya. Bisa kalau Bapak mau ke dokter tersebut Pak, di cancel aja Pak ya yang dokter Ameliananya. Bapak daftar ulang aja Pak untuk ke dokter Herlina Pak, kalau memang Bapak mau ke dokter Herlina ya. Terima kasih atas infonya. Baik Pak, terima kasih. One week later. Selamat pagi Bu, ada yang bisa dibantu? Ya, saya mau ketemu dengan dokter spesialis penyakit dalam. Sudah punya aplikasi mobile JKN Bu? Belum. Boleh di-download dulu biar kita pandu Bu? Saya nggak punya handphone, saya mau manual aja. Ah, baik, kita jelaskan sedikit ya Bu ya. Di era digital sekarang, sudah diwajibkan untuk menggunakan aplikasi mobile JKN. Nah, kalau ibu punya smartphone, boleh dikeluarkan supaya bisa kita pandu. Tidak. Karena pendaftarannya lebih mudah, ibu. Enggak, ribet, males. Saya mau manual saja. Baik. Kalau ibu mau manual saja, silahkan ibu langsung ke pendaftaran. Di mana? Nanti. Di situ? Iya. Oke. Okay. Mau tutup lagi dokternya. Selamat pagi Bapak, sudah daftar dari aplikasi JKN? Sudah Bu. Silakan di daftar, check in Pak. Baik, terima kasih. Iya, di sini boleh sidik jari. Oke, langsung daftar ke bagian MT Regis kita. Iya, sama-sama, terima kasih. Cepat kali. Aduh. Cepat kali dia. Aku bertahan dia nunggu di sini. Itu berapa ini? Aduh. Antrian 003. Hah? Daniel, Pak? Ya, masuk. Kok di duluan? Tadi pada lo. Aku kok sus. Kenapa? Kok dia duluan? Tadi kan saya mau daftar duluan. Saya sampai di sini duluan. Kenapa dia duluan? Sebelumnya ibu daftarnya pakai mobil JKN atau manual? Manual. Manual. Jadi gini bu, kita duluan kan pasiennya mobil JKN karena mereka sebelumnya sudah mendaftar online. Jadi itu mobil JKN itu untuk sistem booking. Oh gitu. Ibu sebelumnya sudah punya mobil JKN? Belum. Belum. Ini boleh nanti kita arahkan supaya nanti ibu untuk minggu depan boleh mendaftar pakai mobil JKN. Ibu langsung ke bagian customer service nanti biar diarahkan untuk pendaftaran melalui mobil JKN. Oh begitu, berarti iya. Itu kegunaan mobil JKN. Iya, jadi mempermudah supaya nanti ibu lebih duluan antrenya daripada yang manual. Oh begitu, iya. Okay. Jadi tinggal scan aja barcode-nya langsung ke bagian registrasi. Tapi sebelumnya sudah ada aplikasi mobil JKN. Oh gitu, nanti coba saya ketemu dengan petugas. Jadi minggu depan service. Ibu nanti daftarnya pakai mobil JKN ya. Oke, okay. Baik, okay. Baik. Ya. Makasih. Aku mau lah dipandu sama petugas itu. Gak bisa aku nanti minggu depan. Mbak, halo, bisa dibantu? Iya, Mbak, tolong bantu saya untuk penggunaan aplikasi mobile JKN dong. Baik, boleh, silakan di-download aplikasi mobile JKN-nya ya. Berikut langkah penggunaan mobile JKN dalam pengambilan antrian online. Bagi Anda yang belum memiliki aplikasi mobile JKN, Anda dapat memulai langkah dari Play Store atau App Store, kemudian ketik mobile JKN pada menu pencarian. Tekan install dan tunggu selama proses download berhasil. Setelah proses download berhasil, buka aplikasi lalu pilih menu daftar bagi Anda yang belum memiliki akun atau pilih menu masuk jika Anda sudah memiliki akun.
Pada proses daftar akun, silakan masukkan data peserta sesuai item yang tersedia. NIK, nama, tanggal lahir, dan kode kerja. Kemudian tekan fitur verifikasi data. Setelah proses verifikasi data berhasil, Anda diarahkan untuk menginput nomor handphone, email, password dengan kriteria password yang disediakan, kemudian ulangi password yang telah dibuat pada kolom konfirmasi password. Setelah data diri sudah terisi, Anda dapat menekan menu registrasi untuk melanjutkan proses pendaftaran. Pada tampilan berikutnya, Anda diminta untuk verifikasi nomor handphone dengan menginput ulang nomor handphone yang dimasukkan pada tampilan sebelumnya. Tekan saya setuju jika Anda sudah siap menerima kode OTP yang akan dikirimkan melalui SMS. Setelah proses registrasi akun berhasil, Anda dapat memilih fitur pendaftaran pelayanan dan memilih paskes rujukan, pilih tanggal kunjungan, dan nama dokter yang ditunjuk. Tekan pendaftaran antrian, maka nomor antrian Anda akan muncul. Silakan datang dan konfirmasi kehadiran pada tanggal yang dipilih, 30 menit sebelum jam kehadiran dokter. Sudah? Oke, nah antrian ibu sekarang nomor 1 untuk minggu depan ya. Oke, oke. Terima kasih ya mbak. Jadi iya, saya bisa untuk minggu depan nomor 1 ya berarti ya? Iya, benar ibu. Oke, baik. Terima kasih ya mbak ya. Terima kasih kembali. Selamat pagi. One week later. Wih, aku udah registrasi online, tinggal check-in nih. Selamat siang ibu, mau daftar dari aplikasi TKN ya? Iya. Boleh dicekin langsung bu untuk JKN-nya? Oke, baik. Silakan sidik jarinya ya. Terima kasih ibu, boleh ketemu di poliklinik ya. Makanya pakai mobile JKN, lebih mudah, cepat, dan setara.